Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Handra di Komi Koko Gaming. Gimana teman-teman semua, apa kabar? Ya, pasti baik saja ya semuanya, dan sehat selalu ya teman-teman, amin. Oke, nah pada video kali ini kita akan bermain kembali Ori and the Blind Forest untuk part yang ke-16 teman-teman. Dimana kita sudah ada di area yang namanya Suropes ya teman-teman ya, dan kita belum fix buka semuanya tuh area itu teman-teman ya. Oke, sebelum kita memulai bermain game Ori and the Blind Forest ini, yuk teman-teman boleh ya kasih like-nya ya teman-teman, dan juga untuk kalian yang pertama kali menonton dan juga untuk kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu ya semuanya. Oke, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke teman-teman, oke kita kembali ke permainannya. Let's play teman-teman. Oke, sabar ya teman-teman ya. Soalnya nggak gampang nih mainnya. Ini yang paling seperti yang teman lihat, bagi teman yang sudah menyimak sampai dari yang pertama ya, kita udah nyampe di part yang ke-16 teman-teman, dimana untuk area yang terakhir ini Suropes, dan yang terakhir itu adalah adalah quest yang terakhir teman-teman. Oke, sip. Mantap. Nah, nanti buat temen-temen yang pengen tahu pengalaman apa maksudnya permainan ini dari part yang pertama, nanti saya akan kasih link ya teman-teman ya, dan juga nanti juga saya akan kasih playlistnya teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke kita set dulu. Sip. Teman-teman ya, sabar. Saya fokus dulu. Tinggi juga ya teman-teman ya di sini. Oke, up. Berapa up aku? Kita siap dulu. Dekat sini ya teman-teman. Di sini adalah tempat kita mendapatkan sunstone. No wonder Kuro is avoiding this place. This sunstone still radiates the light that she fears. Oh. No wonder, oh pantesan Kuro nih berusaha menjauhi tempat ini teman-teman. The sunstone still radiates. Oh. Berarti yang stone matahari ini nih apa bikin si Kuronya ini takut teman-teman. Makanya dia adanya di bawah kan, di hutan-hutan gitu loh. Oke. Okay. Wow.
dapat sunstone. Sunstone ya teman-teman ya. You found the sunstone. Using this legendary rune, you can gain entrance to Mount Horu. Oh, jangan-jangan Mount Horu itu yang pas lagi yang kita ke area yang banyak banyak api-api itu yang merah-merah panas gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang penasaran untuk part yang sebelumnya nanti saya kasih linknya juga ya teman-teman. Gimana akhirnya kita nggak lewatin dulu itu karena itu kayaknya mesti dapetin stone ini dulu teman-teman untuk membukanya. Kita di cutscene teman-teman. Simak dulu ya. Oh, ini tempat. Oh ya, ini si Naru nih. Itu buat apa ya si Gumo bawa bola-bola itu ya? Bawa bola itu ya, teman-temannya. Oh. Wow. Gumonya hidupin Naru lagi teman-teman. Baik banget. Wah, Naru ini hidup lagi dong teman-teman. Oh, berarti emang bola itu tuh bisa menghidupkan sesuatu yang, apa maksudnya makhluk hidup yang sudah meninggal ya teman-teman, sudah mati gitu. Ini nyatanya ini Naru dihidupin lagi nih. Kenapa nggak ini ya, nggak menghidupkan ini ya pak orang-orang yang kayak Gumo itu ya? Atau mungkin jangan-jangan Gumo merasa ini kali, merasa utang budi sama Ori kali ya, jadi dihidupin sinarunya gitu ya. With the sunstone we can now pass through Mount Horu gates, but do you feel the shaking, the rubble in the earth mountain is close spewing fire, there is no time to lose. Okay, berarti emang kita harus buru-buru ke ini nih teman-teman. Nah, ke situ tuh. Hollow Groove. Oke. Okay. Berarti percuma tuh teman-teman kalau kita kemarin pas lagi ke situ, ke tempat yang Mount Horu itu, kalau kita belum dapat sunstone-nya, percuma kita nggak bisa masuk teman-teman. Oke, okay, saya save dulu ya. Nah, saya penasaran di sini ada apa ya. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi loh deh. Oke, kita lanjut. Mesti kita ke bawah nih teman-teman. Lah, udah ke atas ke bawah lagi, gimana nih? Coba lihat dulu. Oke, life cell saya udah terkumpul ya teman-teman, 12. Berarti tinggal energy cell. Terus juga ini apa nih teman-teman ya? Ability cell. Life cell udah full semua loh. Oke deh, nanti ya teman-teman ya. Ke sini sekarang. Oke. Kita save dulu. Okay.
Sip, sini. Buka nih tentang. Nah, coba kita cari. Pasti ada ininya, ada pemicunya tuh. Bentar, teman ya, kita cari dulu nih pemicunya apa nih. Saya coba cari dulu di pemicunya. Nggak ada di sini. Yes, berhasil. Ability point. Semua udah 100. Keluar aja. Sini aja masuk dulu. Oke, apa lagi sini aja? Iya, teman-teman itu ada ini nih soalnya ada lasernya. Sini. Kita set. Kita langsung bablas ke Mount Horu juga ya teman-teman ya. Kita lihat waktunya ya teman-teman ya. Cukup kita bablas langsung. Okay.
Sini. Mantap. Apa deh kita balik dulu ke hop. Emang ya kalau sambil main tuh sambil ngomong agak susah teman-teman. Saya masih ada ability lagi yang belum diaktifkan ya. Coba kita lihat dulu. Udah semua loh. Nah, kita sambil. Oke, kita ke atas. Lanjut ke atas ke sini. Atas fix sini. Mantap. Let's go. Udah. Okay.
jelasin dulu tentang. Sini aja langsung lihat teman-teman. Itu ada yang masih 99% tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kita lewatin dulu. Masa sih belum? Nah, coba dulu kita sih. Saya penasaran nih teman-teman, kenapa masih ada yang masih 99%? Kita mainin dulu aja ya teman-teman. Karena kalau ada yang ganjel tuh gak enak gitu teman-teman. Oke, coba. Oh, ini apa nih? Ini kayak ada suatu di atas. Ini kita lihat nih temen ya. Apa yang di atas ya? Coba deh. Sambil melihat-lihat kembali teman-teman, soalnya kayaknya jadi apa part-part terakhir teman-teman sebelum akhirnya kita masuk ke Mount Horu, karena setelah saya sih Mount Horu sih yang apa area terakhir ya teman-teman ya. Hmm.
udah dapet juga berapa. Apalagi ya temen-temennya. Enak ya temen-temennya, udah gak usah ngambil udara lagi nih. Saran saya ini apa ya? Kesini. Coba ya teman-teman ya. Ada suatu di sini. Seru deh teman-teman. Mati konyol. Saya penasaran sama teman-teman kalau belum HP ini tuh ada yang ganjel gitu loh. Ada nggak kira-kira di antara kalian yang seperti saya tuh kalau belum HP cuma 100 tuh kayaknya ada yang ganjel gitu teman-teman. Save, oh, kalau bisa save lah. Kita kesini ya teman-teman ya. Langsung koin teman-teman. Koin ya bukan koin. Ya takutnya teman-teman salah dengar. Oke,
lagi dong ya. Benar. Situ ya. Teman-teman, ntar dulu. Oke, iya. Apa di sini? Okay.
Hunter itu kan. Sedikit dulu teman-teman. Gak apa-apa dong. Sedih dah. Bisa berapa? Sejauh gini gak dapet apa-apa. Apa ya teman-teman? Yang bikin gak sempurna itu. Saya tau gak kira-kira kenapa tuh. Apa ada yang 99 gitu. Tanggung banget. Bagus tuh teman-teman semua. Bosan. Thank you.
bunuh diri. Stres kali itu teman-teman. Gak bisa dapetin saya, akhirnya bunuh diri. Guys, gimana nih? Gak dapet apa-apa nih. Thank you.
untuk selesai. Gak dapet apapun di sini. Apalagi bingung temen-temen. Sama lagi kayak gitu. Oke, bentar ya teman-teman ya. Terus ya. Sip.
kita siap dulu. Thank you.
Tinggal bentar ya. Okay.
sambil saya sambil mikir nih, gak kemana lagi nih selama ini. Tandang dulu deh.
teman-teman. Oke, berarti sip dulu deh. Sudah 100 sini. Sip. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game Ori and the Blind Forest, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Oke, teman-teman. Play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Aduh. Cuma dapetin... cuma dua area dong ya teman-teman ya. Yang 99 itu cuma satu, di satu tempat tuh cuma dapetin itu doang, yang batu warna biru terus sama satu lagi ngancurin yang waktu yang all itu, all yang nyerang kita teman-teman. Oke, bye bye teman-teman.